Saudara, sebuah areal persawahan di Desa Sejahtera, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Gorontalo disulap menjadi objek wisata cantik dan menarik oleh pemerintah desa setempat. Udara sejuk dan juga pemandangan alam yang natural menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung. Penasaran ingin melihat langsung seperti apa lokasi wisatanya? Berikut liputannya. Memiliki hamparan sawah yang sangat luas menjadikan Kabupaten Bone Bolango Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di Provinsi Gorontalo. Hamparan sawah yang cukup luas ini oleh pemerintah Desa Sejahtera, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango disulap menjadi objek wisata alam yang menawarkan pemandangan indah dengan udaranya yang segar, bebas polusi. Konsep wisata bernuansa alam ini dibangun dengan anggaran dana desa dan dikembangkan sesuai dengan potensi desa. Penamaan lokasi ini pun diambil dari nama desa, yakni Objek Wisata Deswita atau singkatan dari Desa Wisata Sejahtera. Berkunjung ke tempat ini, Anda bisa langsung memanjakan mata dengan pemandangan hamparan sawah nan menghijau. Pengelola juga menyiapkan spot-spot swafoto serta kolam pemancingan ikan bagi pengunjung yang ingin berlama-lama di lokasi. Konsep wisata di sini bernuansa alam. Kemudian nanti kedepannya kita akan kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di desa ini. Nah itulah, untuk daya tarik itu yang pertama suasana alamnya, artinya suasana sawahnya, kemudian ada kolam pancingnya. Kemudian ke depan ada kolam anak-anak dan wahana permainan anak lain. Masuk ke area wisata ini, pengunjung diwajibkan membayar tiket masuk seharga Rp5.000. Namun wajib diingat, selain tiket masuk, pengelola juga mensyaratkan pengunjung harus wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 2, memeriksa suhu tubuh, serta wajib mencuci tangan. Sejak dibuka, jumlah pengunjung yang datang makin meningkat. Tidak hanya dari warga sekitar, namun banyak juga yang datang dari daerah lain di Gorontalo. Mau lihat DP suasana bagus di sini. Ada DP tempat gazebo, DP kebetulan kan ada punya sawah tuh. Jadi menarik nah mau lihat. Buat selfie-selfie, gitulah.